Keluar kamu, Bara! Apa salah Pak Kay sampai kamu harus melukai dia? Apa salah beliau? Hah? Keluar kamu, Bara! Sampai kapan? Sampai kapan kamu akan terus melukai orang-orang terdekat saya? Sampai kapan kamu? Sampai kapan kamu terus menyimpan dendam itu? Ini baru permulaan, Ren. Permulaan untuk menunjukin sama lo. Kalau gue jauh-jauh melukai dulu ini. Maafkan saya, Pak Kiai. Gara-gara saya, Pak Kiai jadi seperti ini. Maafkan saya. Insya Allah, Pak Kiai akan maafkan kamu, Rayan. Mbah. Sebetulnya apa yang terjadi? Iya, Rayan. Emang kenapa Pak Kiai jadi kayak begini? Rayan juga nggak tahu, Mbah. Cis. Rayan nggak tahu kenapa Pak Kiai bisa jadi seperti ini. Ya Allah. Ngomong-ngomong, Anda kemana, Bah? Iya. Bah nggak lihat Anda. Ibu juga nggak tahu kemana ya. Nggak usah panik, tenang aja. Cis. Bara! Keluar lo, Bara! Sini lawan gue! Gue gak bakal biarin lo terus bikin kerusakan di dunia ini! Sampai kapanpun, kemusyrikan tidak akan pernah menang! Keluar lo! Lo ngapain di sini? Kalau saran gue, mendingan lo pergi dari sini, jauh-jauh dari sini. Kenapa? Karena takutnya lo kenapa-napa. Lo kan anak mama, ya kan? Ternyata nyokap lo bingung lagi. Akhirnya lo muncul juga. Hah? Gue gak pernah takut sama lo. Ada Allah yang jaga gue. Oh ya? Gini. Lo tuh bukan tandingan gue. Lo bukan saingan gue. Tapi ya berhubung lo, lo nantangin gue, jadi ya, gue bisa apa? Sudah waktunya. Hentikan semua perbuatan musyrik. Boleh juga. Jep! Andra! Ya Allah. Andra! Ray, emang kamu yakin Andra bakal nyariin Bara? Yakin banget, guys. Saya udah tahu gimana sifatnya Andra. Dan dia pasti sekarang lagi nyari Bara. Andra! Mana dia? Itu pasti mereka, Ray. Ayo, tak bisa, guys. Kita bantu Andra. Dewa penyelamatnya, anak mama datang. Berani juga lo datang ke sini? Bara! Sampai kapanpun gue gak akan pernah takut, Rey! Ini orang pantas mati! Oh ya? Coba aja. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Wa manakumu minum illa yu'minu billahi.
Apa, Ndra? Makasih, Rey. Bagus. Kamu gak apa-apa, kan? Assalamualaikum, Tante. Pak Kiai. Pak Kiai harus cepat sembuh. Dulu sedih banget lihat Pak Kiai kayak gini. Justin, lihat ini deh. Pak Kiai tangan di gerak. Lah, kok di dokter, Pak? Alhamdulillah. Tante. Dokter. Pak, pergi. Gimana, Dok? Alhamdulillah. Detak jantung Pak Kiai mengalami kenaikan aktivitas. Semoga kondisi Pak Kiai bisa menjadi lebih baik. Andra, Ryan. Ya Allah, Andra, kenapa, Andra? Gak apa-apa, Andra, gak apa-apa. Nanti Andra ceritain cerita yang panjang. Gimana keadaan Pak Kiai? Pak Kiai semakin membaik, Andra. Alhamdulillah, ya Allah. Pak Kiai. Sedokter. Pak Kiai. Ini Andra. Kalau Andra dan Ryan gak bisa menemui Pak Kiai, tapi insya Allah Pak Kiai pasti sehat.